Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga teman-teman yang sedang menonton video ini sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Oke, pagi yang sangat cerah hari ini kita berada di halte Cipulik. Kita menanti busway kita menanti busway tujuan akhir yaitu Ragunan. Nah, kita akan ke Ragunan. Hore. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Ragunan via halte Cipulir bisa langsung sampai loh, enggak perlu turun-turun lagi. Jadi kita lihat akan segera. Nah, tuh. Bukan deh. Nah, sebentar lagi ternyata busway-nya ke Ragunan 6 menit lagi. Untuk syaratnya cukup mudah ya teman-teman. Kita punya kartu busway yang ada isinya satu orang satu kartu dan atau pakai e-money tanpa berpindah-pindah lah pokoknya ya. Nanti turun perjalanan sekitar 30-40 menitan lah ya, karena kita bersama dedek kecil jadi kita dapat kursi prioritas. Jadi sambil melihat betapa indahnya gedung-gedung tinggi gedung-gedung tinggi ini, lihat pemandangan suasana Jakarta Selatan. Oke, dan sambil menikmati alhamdulillah kita sudah sampai teman-teman di Ragunan. Nah, karena kita biaya tiket tiket Ragunan juga sangat murah meriah. Nah, terus syaratnya kita pakai kartu yang DKI. Nah, boleh satu kartu bisa buat beramai-ramai sekeluarga. Nah, ini tanggal 29 Juni ya. Bertepatan dengan Idul Adha ya, teman-teman. Kita ada salat Idul Adha langsung kemudian ke Ragunan dengan harapan dan sepertinya kan kayaknya bakalan sepi. Ternyata Masya Allah luar biasa ramenya. Ramai sekali. Ternyata habis pada sholat id berbondong-bondong semuanya ke Ragunan. Sampai parkiran aja ramai. Yuk kita masuk. Kita udah beli tiket. Nah, kita masuk deh dari pintu utara. Jalan-jalan. Ini sih udah kali kedua ya. Kali kedua apa ketiga ya? Kalau dulu belum ada kakak dan adik, dan yang keduanya adalah bersama kakak, dan ini adalah yang ketiga kalinya aku ke Ragunan. Nah, di sini ada kalau nggak salah burung pelikan namanya. Nah, ini adalah tempat yang sering sekali ini tempat buat suami berfoto bersama keluarga sambil memanjakan mata melihat betapa indahnya ciptaan Allah yaitu hewan-hewan. Masya Allah bagus banget ya. Terus di sini ada juga rusa, kancil gitu, dan pepohonannya sangat rindang ya. Nah, di sini juga tadi ada hewan buas tapi kita belum lihat ya teman-teman, baru lihat ada hewan jinak, ada hewan macam-macam lah ini tuh. Masya Allah, alhamdulillah dia udah berdiri lagi senang-senangnya, lagi aktif-aktifnya. Masya Allah, alhamdulillah ya dek, kita belajar melihat
indahnya ciptaan Allah, yaitu hewan-hewan. Nah, di sini juga ada banyak sekali kuliner, ada pecel, gado-gado, wah pokoknya banyak lah ya, dari berbagai makanan kuliner Jakarta, ada kerak telur lah, pokoknya macam-macam, sampai berbagai mainan juga ada. Nah, ini dia, kita lihat gajah gendut besar. Siapa yang di sini ada pernah dengar gajah? Yang lagu gajah itu loh, yang ada gajah dan semut bertengkar. Aduh, lupa deh. Nah, itu gajahnya. Wow, yang belakang gede sekali ya teman-teman. Kita deket banget. Jangan loncat ke sini ya gajah. Di sini juga ada masjid apa musola ya. Nah, jadi kalau udah kita udah jalan-jalan, dan ini udah waktunya sholat zuhur. Nah, kalau udah waktunya sholat, jangan lupa kita utamakan sholat dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita sholat baru deh lanjut lagi jalan-jalan. Ternyata Dede Yasminnya ngantuk berat. Sepertinya dia kelelahan karena emang di sini luas sekali, masya Allah. Dan aku nggak bawa stroller, biar lebih dekat aja dipelukan. Tapi emang luar biasa capek ya, gantian sama ayahnya. Oke, berhubung Dede Yasminnya itu ngantuk, karena aku kan tujuannya biar dia lihat ini, karena dia ngantuk ya udahlah, kita pulang teman-teman. Nah, kita pulang ambil dari kita keluarnya dari pintu utara 2, kita pulang naik busway ambil arah Puri Beta. Oke, kita pulang. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Selamat beristirahat.